Saw these awful things in a documentary. Decided I would stop eating meat to save the planet till I was like, damn it, I didn't even last a week. Ladies and gentlemen, hari ini kita sama The Project bersama Blibli.com di depan Modern House yang sangat cantik, oke? Okay? Kita sekarang mau masuk untuk ketemu the designer dan interior designer, oke? Okay? Why we don't go this way? Right now. Put your hands on me. Oh, ladies and gentlemen, there we have got like the interior designer and the designer. Hi, your name is Joe, right? Mas Joe, nice to Thank meet you. You. Welcome, and you welcome. Are Miss Linda. Yes, absolutely. All right. Miss Linda and Miss Joe, eh, Mr. Joe, I'm so sorry. Okay, so Mr. Joe, saya di depan udah lihat rumahnya bentuknya emang modern, right? Yes. Okay, so what is the idea of creating those kind of houses or this house, for example? Can you tell me a story? Yeah. Okay. Actually, we start with dapat lahan yang cukup narrow, okay. Cuma 7,5 meter, tapi panjang ke belakang sekitar 30 meter. Alright. Jadi that's very interesting and it's quite challenging juga for us. Oh, yeah, of course. We design it to be rumahnya ada dua masa bangunan, mm-hmm. depan sama belakang, but surrounded by gardens. Kita sih lebih yang shape-nya, of course, lebih clean looking, lebih yeah. playful juga. Yeah. Beautiful. And you, Miss Linda. So I see from the stair steps until here, mm-hmm. and here we are in the kitchen, guys. Yeah, it's a very cool kitchen. Don't be scared, no, don't be scared. Actually, kliennya kebetulan masih young couple. Yes. Mereka approach kita itu before they get married, actually. Okay. So both of them, mereka suka hang out with friends, and mereka juga suka a bit tropical, makanya ada kayak plan gitu. Okay. Jadi kita first thing yang dari masuk rumah, yeah. kita langsung bisa lihat kitchennya, pantry, yeah. disambut sama island. I've been over drinking. I wonder what you do. Dan ladies and gentlemen, kita juga ada rencana untuk bikin makeover satu ruangan kitchen, oke, okay, for the project. Nah, kalau kita lihat di sini, kemungkinan saya juga ada inspirasi juga, which is very nice, ya. Yeah. Wah, Joe Linda, ini benar-benar sangat keren banget. Kita emang sengaja bikin kebun di tengah ini dengan open di atasnya juga supaya the hot air can rise up, yes, dan nanti sirkulasi udara semua bisa cross ventilation. Okay, guys, dan sebenarnya kita sekarang masuk ke ruangan tamu, no, what is it? Living room, and living room, okay. Yang the super interior designer, okay, will show or represent her work. Wow, beautiful guys. Oh my goodness. Alright, okay. Ladies and gentlemen, kita sekarang udah di sini di living room ya, atau juga bisa bilang hangout room, okay? Kalau kita bisa di sini, emang semua juga ada kayu sama tetap masih ada putihnya, ya. Dan di belakang saya very modern, okay? Saya sangkanya tadi oh, it's a... no. It's not beton. Okay, it's HPL. Yes, yeah. Exactly. But ya, yeah, okay, walaupun ini HPL, kelihatannya emang very luxurious ya, kayak like yeah, could be cement, beton, or something else. Jadi yeah. Seperti bisa lihat, mulai dari lantai sih kita tetap pakai kayu, okay. Jadi ada nyambung dari luar juga. Yes. Terus untuk especially untuk yang TV kabinet ini, untuk yeah. TV wall-nya kita mau ada sedikit nuansa yang beda. Yeah. Jadi lebih modern juga, makanya kita pakai yang ada tekstur agak beton. Yeah. Dan kita main dengan rak besinya yang tipis, jadi nggak kelihatan terlalu berat juga. Yes. Gitu. Sambil tetap ada kayu, unsur kayunya tetap. Beautiful, beautiful. I'm in IKEA rocking shades. Wah, Linda and Joe, kalau saya lihat di sini ada dining table. Ya, yeah. Yeah, dining table ini juga, ladies and gentlemen, kita bisa lihat kayu lagi ya. Dan ini cantik sekali karena ini kayu ini emang berbeda dengan color kayu yang selainnya ya, yang the TV cupboard ya, atau yang lantai ini juga. Dan di sini emang sedikit rustic, you can say ya. So, tell me something about it. Jadi emang di ruangan ini selain mm-hmm. untuk living room juga ini juga area untuk dining yes. area. Yeah. Jadi meja ini kenapa agak rustic karena juga hubungan sama dinding tadi. Yes. Jadi ada touch rusticnya sama lampunya juga. Yeah. Dan di sini selain untuk dining kita juga ada minibar, wow. minibar kecil. Yeah. Nice. Jadi mereka bisa untuk preparation kecil, bisa yeah. masak juga, ada yeah.
ada tetap ada kulkas juga gitu. Jadi mereka nggak perlu turun ke bawah juga untuk makan dan sebagainya. Oh, Linda and Joe. Okay, beautiful. So I see that is the master bedroom, right? Yes. Okay, dan kita sekarang di lantai berapa? Agak bingung, kita juga berapa. Karena agak rumahnya split level ya. Betul, gitu. Split level. Jadi kalau bisa dibilang mungkin ini satu setengah maybe atau satu dua. Setengah. Ya. Okay, ladies and gentlemen. Jadi cerita ini split level ya. Ini antara mungkin lantai satu sama dua ya. So kita ada sesuatu in between ya. Nah, in between kalau kita lihat di sini ada master bedroom. Untuk kamar ini mungkin stylenya kalau bisa dilihat agak beda dari ruangan-ruangan sebelumnya. Karena ini ada sentuhan kayak sedikit klasiknya gitu, kayak ada profilnya, ada panelnya. Jadi karena ini buat lebih permintaan klien juga kebetulan, jadi mereka emang mau lebih sedikit beda gitu. Okay. Jadi makanya kita ada sentuhan sedikit klasiknya di sini. Okay. Tapi untuk yang lain kita tetap pakai kayu, tetap pakai semuanya kita berusaha untuk keep simple line, minimal line juga gitu. Beautiful. It's a very nice design. Dan kalau bisa di mana ya di sini? Di belakang, okay. Di situ. The toilet. Okay, please. Oh, ya. Jadi ini kamar mandinya. Oke. Okay. Ini kan emang areanya given dari arsiteknya, kebetulan Jo. Jadi memang dibuatnya memanjang. Menurut kita cukup menarik karena kita jarang lihat kamar mandi yang panjang. Gitu. Panjang tapi agak sempit kan. Jadi kita berusaha untuk keep it lebih simple, lebih minimalis, dan nggak terlihat kalau sempit. Jadi makanya kita banyak pakai putih sama big mirror gitu. Oh, ini adalah walk-in closet. Alright, this is walk-in closet, right? Iya. Okay, beautiful. Ya. Wah, kalau kita bisa lihat dari kamar mandi atau dari master bedroom bisa ke kamar mandi, dari kamar mandi bisa langsung lewat ke walk-in closet ya. Dan ini cantik sekali dengan desainnya juga ada kayu, tapi di sini juga ada itemnya. Okay, very manly, ya, exposing. So why we don't go out and we gonna have a look outside? Oke. Okay. Wah, kita udah keliling-keliling ya di rumahnya. So beautiful. Kalau mereka mau lihat kamu punya artwork ya. Yes, oke, okay, yes, mungkin yes. Bisa ngecek di mana? Definitely, I think one of the best sekarang yang bisa dilihat di arsitak.com. Kita ada di sana juga. Of course, our Instagram at woffice.id. Check it out. Oke, you? Kalau kita di Instagram at helloembro.com dan of course arsitak juga. Okay, Joe, thank you very much for the very nice house tour, yes, and you as so well, Linda. Yeah. Okay, thank so you. We're gonna go downstairs. Thank you. Alright. Nogle må jeg give mig en chance til at vise mig glæde.